Shalom. Baiklah, saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya melalui malam KKR, malam Natal, pas tanggal 11 bulan 12 kemarin. Tuhan Yesus itu terlalu baik ya. Saya rasanya tidak ingin maju ke depan, tidak ada dorongan ya, tapi ada Roh Kudus yang mendorong saya ingin maju ke depan. Berkat doa Bapak Liberty, saya boleh merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Selama ini saya ngerasa ya, saya itu orangnya suka ngeluh. Saya rasa selama ini saya itu rajin sembahyang, setiap minggu sembahyang pergi gereja. Kok rasanya Tuhan itu enggak adil dalam hidup saya ya? Kenapa saya bilang Tuhan enggak adil? Karena masalah itu selalu datang ya. Sakit penyakit, terutama batuk ya, yang saya alami. Saya ngerasa Tuhan itu enggak adil. Kok Tuhan beri saya masalah seperti ini? Anak-anak saya tidak mau dengaran, selalu nakal ya. Tapi pas malam itu, karena kemurahan Tuhan melalui hambanya, saya boleh ngerasa bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Sehingga saya itu orangnya suka mengeluh. Tapi pas didoakan melalui hambanya, saya ngerasa hari-hari saya itu rasanya Tuhan itu selalu ada, selalu hadir dalam hari-hari saya. Tuhan itu terlalu baik gitu kan. Kenapa saya Tuhan, katakan Tuhan itu baik? Karena sewaktu itu saya suka ngeluh, tapi saat ini saya belajar dan mengeluh lagi. Saya harap Tuhan itu, saya pandang Tuhan dalam hidup saya karena Tuhan itu terlalu baik. Karena kasih Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Pas malam itu saya batuk ya, karena saya batuk udah 2 bulan ya. Tapi karena kemurahan Tuhan melalui hambanya, saya boleh sembuh, sakit saya boleh sembuh ya. Dan sekarang pun saya merasa Tuhan itu terlalu baik ya, sangat baik dan terlalu baik. Karena kenapa saya katakan Tuhan itu baik? Saya ngerasa hari-hari saya ini lebih efektif gitu kan ya. Sakit saya sembuh, udah Tuhan berikan saya jalan hari-hari saya itu sukacita, kasih sukacita gitu kan, ada damai di hati, kemurahan Tuhan terjadi. Dan saya menjalani hari-hari pun itu adalah karena Tuhan yang menopang saya, Tuhan yang membela saya, Tuhan yang menjaga saya. Terima kasih kepada Bapak Hendrik Leperti yang sudah Tuhan utus melalui pelayanannya yang dipercayakan untuk melayani di Gereja Selayu pas malam Natal KKR. Tuhan Yesus itu mungkin itu adalah karena Tuhan ya, tidak menyangka ya hambanya datang menegur karena saya itu orang yang suka mengeluh, tapi kemurahan Tuhan terjadi melalui hambanya. Sekarang saya tidak lagi mengeluh, hari-hari saya pun ingin selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu yang membela, menopang saya sehingga saya boleh mampu, boleh kuat, boleh sehat sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketika kamu sungguh-sungguh, kau cari Tuhan. Saya melihat ada berkat demi berkat dibukakan bagimu. Dan aku mau berdoa buat hidupmu, buat suamimu, supaya Tuhan ubahkan kamu sepenuhnya. Kuasa nama Yesus penuhi kamu sekarang. Dalam nama Yesus, jamah hatimu.